membantu pemerintah untuk tidak kemana-mana itu gua salah Benar. satunya. Benar, benar, benar. Gua stay at home. Iya. Berarti prinsipnya adalah kalau sendiri aja bahagia, berarti kalau berdua harus lebih bahagia. Anjay. Wal perhatian. Kok makin ke sini enggak ya? Mungkin dia mikir tokor kayaknya dia. Lama-lama habis duitku katanya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Yang enggak jawab murtad. Eh mualaf kok. Mualaf. Kamera gue. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama tim seksi kita bakal ngobrol-ngobrol sama seksi kreatif, ngobrol-ngobrol santai aja. Sebelumnya mau nanya kabar nih buat semuanya, gimana kabarnya? Baik nggak? Sehat nggak? PPKM. Baik dong. Baik, sehat, puji Tuhan. Baik, Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ngedengung banget suara Bang Gardo. Berdua. Enggak sih, enggak sih. Kok. Enggak. Oke, pas ya. Pas sama Mas doang kayaknya. Lanjut, Sinti. Lanjut. Oke. Mau nanya-nanya nih kan karena ini ngobrolnya santai, enggak ada tema sama sekali, jadi mau nanya-nanya santai aja sama teman-teman. Gimana kerjaannya buat yang lagi pada WFH atau WFO? Dari Kevin dulu deh. Iya, mau siapa sih yang ada di sini? Dari Kevin dulu deh, gimana Vin selama kerja di Shopee pipi-pipi, gimana gimana perasaannya? Ambil goyang, 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 Vin. Gimana Vin? Perasaannya ya gitu-gitu aja sih, cuma paling lebih banyak, kan jarang keluar tuh, apalagi gara-gara PPKM terus banyak terbatas gitu kalau buat keluar. Apalagi sama kalau dari aku kan jadwalnya nggak kayak office hour tuh, maksudnya kayak Jumat Sabtu libur, aku kan bisa kayak aku tanggal merah aja nggak pernah, belum pernah gitu ngerasain libur kan. Jadi ya udah masuk dari itu, apalagi jadwalnya bisa sampai malam jadwalnya ya gitu kan, jadi ngerasa ya sebenarnya enaknya ya mungkin nggak ada pengeluaran, mungkin sedikit, cuma mungkin kalau lebih ke mental mungkin lumayan lah, agak kena gitu. Bukan kena sih, maksudnya kayak mulai ngerasa lah gitu. Dan itu sih yang dirasain kalau WFH terus-terusan. Begitu sih. Maksudnya mental tuh gimana tuh? Maksudnya gimana? Bukan kena mental sih bang, maksudnya kayak gimana ya? Kayak ngerasa stres aja gitu. Stres-stres. Ya. Tapi ya stres menikmati lah gitu ya. Ya masih berusaha sih bang, sampai sekarang belum bisa. Gitu perpanjangan sih, kontrak nggak, Vin? Ya, puji Tuhan perpanjang sih dapat. Sampai bulan apa tuh? Kalau perpanjang kemarin semuanya dapatnya Januari sih. Oh. Kontrak ya? Iya, masih kontrak pun setahun baru. Sama sih, sama juga ngerasain kayak Kevin juga, WFH tuh jenuh. Tapi karena kantor jauh, ngerasa fine-fine aja karena ongkosnya lebih hemat kalau WFH. Oh, nah itu dia sih bener. Kalau Nixon gimana nih? Dari tadi senyum-senyum aja. Lagi penuh sukacita kayak Nixon. Apa ya? Ya sebenarnya kalau dari pendapat pribadi sih, kan udah pernah lah ngerasain kerja gitu kan di kantor, udah hampir berapa bulan gitu. Jadi udah tau lah ngerasain di kantor tuh gimana. Cuman ya, sebanyak udah ngerasain WFA jadi lebih enak di WFA malah. Karena ya gitu deh, kalau WFA kan bangun bisa siang. Terus kalau misalnya lagi kerjaan kosong kan ya udah gitu, bisa buka game atau apa gitu kan. Jadi kerjaan ya gitu. Kalau Bang Deardo sama Bang Masdo gimana, Bang? Ayo duluan dong. Coba dulu nih. Bang Deardo atau Bang Masdo? Masdo. Bang, Irma. Mas dong, jangan. Segan-seganan kita. Aku ya udah kerja biasa-biasa aja lah. Udah kontrak juga Agustus.
rencana mau uniknya di tempat kerja aku lagi nggak menerima karyawan tetap, jadi aku nggak mau lanjut sih ke situ. Jadi bulan depan kayaknya cabut dan mungkin nyari kerja, kalau nggak dapat kerja pulang. Jadi sebenarnya dari wajah sebenarnya kelihatan sih tuh. Beban itu berat sekali. Sih, memang kita merasa kayak gini bang, kayak kalau kita nggak berani resign itu kayak sama kayak kita nggak berani ini apa namanya mengambil keputusan untuk nikah, enggak? Kalau mau nikah, keputusannya berat sekali. Enggak, maksudnya mau nikah bang? Iya, aku menyimpulkan kayak gitu gitu karena ya ada orang gitu kan, kalau misalnya dia hilang. Gak apa bang? Hilang dia. Nge-freeze. Udah bang, biar dulu deh. Lagi ngomongin nikah hilang dia. Ya dipanggil. Baru udah. Mute. Materi dia sampai seberapa lagi kan? Maksudnya masih mau ngomong. Terus pindah tempat deh biar sinyalnya bagus. Oke. Gimana bang itu bang? Udah bang Dino. Oh, oke, okay. Ya udah. Aku sih mas dari pertama pandemi sampai sekarang belum pernah merasakan WFA. Jadi WFO terus. Jadi ya jam kerja normal, cuman secara prokes ketat. Tapi kenapa di masa pandemi ini justru merasakan dua kali lipat lah masa jenuhnya, karena pertama kita nggak bisa merasakan liburan atau kemana-mana. Plus ditambah ya banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan, jadi benar-benar mumet. Konfliknya dua kali lipat, tiga kali lipat. Jadi ya itu yang terjadi saat ini. Nah itu sih, dari aku kalau secara keseluruhan, aman-aman lah. Oke. Okay. Kalau Arga gimana gak? Udah dapat kerjaan? Gue belum. Streamer Arga mah. Masih nyari gue. Oh masih nyari. Nyari kerjaan. Lah hilang bang Mas Donya. Ntar join lagi dia pas. Join lagi. Okay. Gimana gak? Maksudnya selama berapa bulan ini kan di rumah belum punya pekerjaan. Terus lihat teman-teman sekeliling kan mungkin udah ada yang dapat kerja, ada rasa insecure nggak sih dan rasa kayak ih kapan ya gue dapat kerja gitu? Kalau insecure sih gue nggak ada sih, jadi biasa aja gitu mau ya, bawa santai itu, ya. Iya itu kan ya emang udah rezeki lu udah pada dapat kerja ya, mungkin gue belum saatnya gue dapat kerja, udah gue tunggu aja, tapi ya sambil gue cari gitu. Tapi udah ada perusahaan yang ngajak interview? Banyak. Kalau itu sih udah ada beberapa sih sebelum PPKM tuh udah ada lah. 1-2 udah ada gue sampai tahap tes. Cuma emang belum ada kelanjutannya lagi aja ya udah. Belum match. Gue belum. Berarti selama menganggur ini kegiatan lu apa dong? Gue menganggur ini kegiatan gue ya main game. Game membantu pemerintah untuk tidak kemana-mana itu gua benar. Salah satunya benar gua stay at home. Gua udah deh tapi terusan lu keluar kan ini udah PPKM ini apa levelnya udah menurun kan sekarang. Kalau boleh tahu kemana tadi? Oh tadi biasa apa si bensin ganti oli kembali. Ganti oli motor tadi ke bengkel. Gitu. Berarti lu selama nganggur ini enggak ada perasaan insecure gitu sama teman-teman yang udah dapet kerja? Enggak ada sih kalau gua. Tapi santuy sih orangnya. Tapi pernah enggak sih pada saat lu ngerasa capek terus cowok kan enggak pernah mengungkapkan perasaannya gitu. Nangis sambil berdoa minta pekerjaan pernah enggak? Walaupun di antara kita cowok ini ada yang pernah juga, gua rasa gak bakal diakuin sih. Kalau dia pernah kayak gitu. Vin pernah gak berdoa sambil nangis gitu Vin? Gue pernah. Oh, keren berarti. Nisa pernah gak Son?
Enggak pernah sih. Bang Masu pernah enggak? Pernah, pernah. Pernah. Bang Dero pernah? Pernah, pernah. Itu banyak pernah. Juga yang pernah. Ada juga ternyata yang pernah, kirain enggak pernah gitu kan. Tapi lega anjir habis nangis pas buat. Kayak ada yang ini ya, yang apa? Pendorong lu buat semangat gitu ya. Gitu. Iya, tapi memang berarti pernah, Bin. Tadi ya, fase apa tuh? Fase tadi apa? Enggak, gimana sih? Tadi katanya enggak. Oh, pernah. Pernah, Cok. Oh, pernah. Iya. Selain pekerjaan, apalagi Vin yang lu nangisin sambil berdoa. Topiknya aja, enggak usah kalimatnya, topiknya. Ih, pas mau sidang anjir, itu nangis juga. Pada sidangnya kompre anjir. Doang sih, saya ingat. Itu kan Vin kemarin kan nangis minta, saya berdoa nangis, minta pekerjaan, gitu. Terus dikasih sekarang pekerjaan. Ternyata pekerjaan bikin nyesel, gitu. Terus gimana itu Vin? Gimana gue dong? Bikin nyesel maksudnya? Enggak. Iya, jadi maksudnya tuh kan lu udah kerja, terus tadi kan lu bilang agak sedikit mengganggu mental lu. Lu nyesel nggak dengan apa yang lu doakan selama ini ke Tuhan gitu? Oh, kalau untuk nyesel sih enggak sih Bang. Cuma kayak berpikir kayak ya gimana caranya kayak survive dulu sih. Paling atau enggak sembari nyari pekerjaan lagi. Gitu sih Bang. Cuma ya sampai saat ini masih survive gitu lah. Sama tekanannya gitu sih Bang. Kayak mentoleransi untuk tekanan yang diterima gitu dari pekerjaan, paling untuk saat itu sih Bang. Kalau untuk bilang nyesel, kayaknya belum deh, jangan. Maksudnya masih bisa sih, maksudnya dari keuntungan yang diberikan sebanding lah gitu. Jadi enggak, kalau untuk nyesel enggak, kayaknya enggak, belum. Belum ya, bentar lagi nyesel ya. Kalau dapat pekerjaan yang baru mungkin. Tapi emang pada capek ya kerja? Lumayan sih, kan bangun pagi terus pulang malam kan pagi ketemu pagi, jadi gelap ketemu gelap jadinya. Iya benar. Berarti walaupun udah kerja ada aja gitu perasaan untuk mending gue berhenti aja gitu, mending gue ada aja gitu apa enggak? Adalah ada. Nah, ada sih. Tapi ketika lu mikir gitu, lu mikir gak pas? Lu mikirin pas lu lagi proses jatuh-jatuhnya nyari kerja gak gitu? Mikirin sebenarnya. Tapi pas sudah dapat kerja lu malah gue capek gini. Sebenarnya di tempat kerja yang sekarang tuh posisinya bukan tidak bersyukur sih, tapi butuh challenge yang lebih besar lagi, lingkungan yang maksudnya pasti di setiap pekerjaan tuh akan ada terus hal-hal yang kita pengenkan gitu. Namanya manusia kan enggak pernah puas gitu kan. Tapi kalau kita cari tempat kerja yang lebih bagus, terus jenjang karir kita jelas, ya kenapa enggak gitu, daripada kita stuck di satu tempat tapi kitanya enggak bertumbuh, jadi ya ngapain gitu, buang-buang waktu. Apalagi kan buat cewek sendiri kan masa produktifnya juga terbatas, enggak kayak cowok-cowok gitu kan. Kalau cewek kan harus hamil, melahirkan gitu kan, ngurus anak segala macam, jadi kan masa produktifnya makin berkurang, kalau cowok kan enggak gitu. Jadi ya selama masih bisa dicari karirnya, ya kenapa enggak di tempat yang baru gitu. Menurut gue. Oke, Mas Du, kayaknya lagi mikir deh. Iya, kayaknya lagi mikir deh. Apa. Kerja, soal kerja. Kerja bosen sih, Kak. Kerja itu bosen. Maksudnya, kalau menurutku pribadi ya, itu bosen. Tapi demi menjalani hidupmu itu, ya kau harus bekerja. Mungkin kita selalu ikut ke orang tua kita kan. Karena hidup kita bukan hidup orang tua kita gitu loh. Jadi harus kita cari jalan hidup kita sendiri. Terpaksa berarti? Kenapa? Terpaksa. Itu kan terpaksa sebenarnya. Maksudnya ya udah, walaupun ini jalanin aja gitu. Pas itu bukan terpaksa sebenarnya, tapi itu emang pas kehidupan manusia gitu. Gak mungkin kan lu samanya tuh bergantung sama orang tua. Iya, betul. Habis itu mungkin ada tujuan untuk
menabung, dan menabung itu nanti kedepannya pertama mungkin target itu ya mungkin ya setiap orang beda-beda. Misalnya aku gitu kayak pengen buka usaha gitu. Jadi biar kita juga nggak selalu jadi ekor gitu. Betul, betul. Kayaknya semua orang kan bisa jadi kepala gitu. Jadi kita pengen cari nggak apa-apa di bawah dulu nyari cuan-cuan dulu, habis itu ya buka usaha. Rencananya sih gitu. Itu sih. Kalau Bang Guardo yang udah lama kerja di Mayora gimana Bang? Bosen nggak? Iya Bang. Tahun ini 8 tahun lah kerja di Mayora. Wow. Tahun. Sebenarnya sih pernah ngelamar di Tokopedia. Cuman waktu itu nggak melanjutkan karena pertimbangan Jakarta gitu. Terus 8 tahun sudah di Mayora, ilmu nggak bertambah, karir ya kalau secara karir ya itu lambat lah gitu. Karena ya kita ditempatkan di pabrik bukan di head office-nya gitu. Head office itu mungkin bisa secara 8 tahun kerja, malah belakangan ini pengen resign cuma karena mikirin wah butuh duit gitu. Biaya nikah ya Bang. Nah, bertahanlah sampai yang menurut kita tahu diri kita batas kuat kita sampai mana. Cuman kalau kita tinggal di kota ya, tuntutan kerja itu wajib ya. Itu siklus hidup kita. Kalau kita tadi tinggal di kampung ya cuma ada dua pilihan, usaha atau ya ke ladang berkebun itu. Kalau kita tinggal di kota ya kita nggak bisa makan kalau ya, nganggur nggak bisa. Kita nggak bisa ya kalau ngemis ya harga diri kita gitu. Ya sejatinya kita juga nggak mungkin dong ngemis. Kalau kita bisa kerja kita usahakan kerja. Nah, contohnya kita lihat kayak si Kevin, Renata yang kerja di Shopee yang tadi merasa punya tekanan secara mental, pressure. Lagi kerjanya bukan office hour yang normal kan. Iya. Ya, di kantor juga ada yang kayak gitu, office kerjanya bukan office normal secara mental. Cuman kuat setengah sama 6 bulan habis itu resign. Karena fresh graduate enggak nyaman. Bahkan kemarin nih, ada kemarin dia fresh graduate di Bandung. Terus gajinya itu ya UMR lah, UMR Bogor. Nah, dia pergilah ke Bogor nyari kosan. Biaya kosannya itu hampir 1 juta. UMR Bogor berapa? 37. Bayang dong. Akhirnya apa? Dia nggak jadi join. Dia bilang cancel. Saya nggak jadi join. Karena biaya hidup dia dengan gaji yang diterima itu hanya selisih dikit. Gitu. Jadi, ya belum lagi tuntutan kerja, belum lagi value yang kita dapat nggak seimbang. Akhirnya ya lebih bagus mencari yang lebih bagus. Gitu. Itu aja sih. Kalau dari aku. Nah ini kan udah ada kerja kan rata-rata. Terus untuk Kevin, Nixon, sama Bang Masdo, kan belum punya pasangan. Pas lagi kerja, lagi capek-capeknya, ada perasaan, ih ternyata gue butuh ya pacar buat disupport, terus buat temen ngobrol. Ada nggak perasaan kayak gitu muncul ketika lagi capek-capeknya kerja? Mungkin Bang Masdo deh yang udah lebih lama gitu kerjanya. Waduh. Kita gak tahu loh, si Masdo itu punya pacar tuh enggak. Iya lo kok kenapa langsung ngejudge gitu lo ke Bang... Kan ada di story WA. Lo kan karena sebelumnya kan yang aku tahu Bang Masdo tuh punya pacarnya pada saat dia iya. ya masih kuliah kan. Siapa sih Ren? Lupa itu deh. Loh yang baru-baru itu. Oh iya, aduh siapa sih. Itu beneran gak sih lo? Oke. Ya gimana Bang, ada gak ada perasaan perasaan kayak gue ternyata butuh pacar ya, pengen disupport gitu. Lebih dominan lebih enak rasa free sih. Maksudnya kadang ada berpikir kayak kayaknya aku butuh ini gitu. Kayaknya butuh ada perhatian dari seorang perempuan gitu. Kayaknya ya sekilas aja setelah itu kayak yang penting sih sama aku
ke teman-teman aja gitu. Kalau misalnya ada teman-teman enggak lupa semua sih soal itu. Enggak ada kepikiran untuk pacaran dulu sih untuk sekarang. Karena malas juga, maksudnya mau keluar juga enggak bisa kan gitu. Jadi nanti takutnya ditangkap satpol kita pas lagi jalan gitu kan. Harus sembunyi-sembunyi kalau mau pacaran gitu. Enggak bisa pegangan tangan juga ya, takut corona. Iya, takut corona gitu kan. Makanya ya udahlah, udah mikir kalau cewek ya enggak usah di ini. Biarin aja nanti aja gitu. Mending pencuan aja sama aku kan ya, kita semua tahu kalau aku memang ya suka motoran gitu ya. Aku suka motor aja. Gitu. Berarti Bang Mas tuh cari pacar kalau bisa yang suka motoran juga. Enggak sih, enggak harus sih. Enggak harus. Bagiku, yang punya motor. Bagiku pasangan itu enggak harus sama hobi, enggak harus sama ini. Yang penting bisa sama-sama apa namanya? Support. Enggak, yang penting sama-sama ngerti sih, itu aja sih. Anjay. Keren dah lu emang.